Udah bisa. Coba lagi. Salah itu megangnya, udah kayak gitu. Nah, ini kan tadi sudah Mas Tommy ikat. Nah, sekarang masukin dua jarinya ke sini. Dua jari ya. Ya, masukin dua jari. Oke. Dua jari. Nah, terus ini diputar, dikencengin. Gini ya. Terus ditaruh di jempol. Gini. Nah, jempolnya tahan. Ya. Terus ini lurusin. Ini masukin nih. Gini ya. Nah, ya. Lurusin habis itu. Ya, lurus. Posisi bijinya ini. Biji lato-latonya. Nah, terus baru seimbangkan pelan-pelan. Terus seimbangkan. Nah, kalau sudah seimbang, kasih naik ke atas. Nah, lagi-lagi belajar lagi, cepat-cepat belajar lagi. Ingat pergelangannya jangan main, yang main siku. Ya, ayo, naik sudah itu. Ah, lumayan lah ya kan. Dari tadi udah bisa-bisa. Okay. Ayo sekali lagi. Okay, I can do. Nah. Jangan ragu-ragu. Ayo. Saya enggak tahu apa. Udah taruh dia, Fit. Aku pasti bisa. Ayo. Bismillah. You can do it, Sandra. Latihan sikunya yang bermain hanya siku. Ya, siku aja yang main, pergelangan enggak usah main. Sabar. Sabar. Awas sakit, kena perut. Nggak, lagi. Jadi ini kan sudah masuk nih, Dek. Nah, ini dilurusin aja nih. Nah, terus ini pantulin aja. Kita ini penopang aja, pergelangan enggak usah main. Lengan aja yang main. Siap. Nah, lengan. Ikutin aja nih, seimbangkan aja nih. Nah, simbangin. Kalau sudah tang. Pokoknya gerakannya angkat. Enggak usah gerakan turun, angkat. Siap. Angkat. Kalau sudah enak baru angkat. Wih, kerennya. Wih, lor. Ini aja lo. Apa lah Tuhanmu? Wih. Keren. Sampai berdiri dia, saudara-saudara. Tegang sekali mukanya. Ya. Wih. Belajar lato-lato. Ayo Mbak, bisa Mbak. Wih. Wih, ngerinya. Wih. Hebat nih kamu, Dek. Belum. Oh, belum enggak? Sekali lagi. Wih, ngerinya. Wih.